As Tengku Abdul Rahman once said, we are all Malaysians. This is the bond that unites us. Let us always remember that unity is our fundamental strength as a people and as a nation. We, Team Polaris, presenting you. Pelajar baru tuh? Iya, Miss. Nah, sekarang kamu ikut kelas Miss. Nanti di kelas kamu perkenalkan diri lah ya. Oke. Morning, class. Morning, Miss. Kelas, hari ini Miss ada satu berita baik. Apa tuh, Miss? Kita akan dapat satu lagi rekan baru. Sila perkenalkan diri. Oke, Miss. Hi, my name is Mia Saradawiya. Please call me Mia. Saya dari Johor, bangsa Melayu. Oh, Melayu. Melayu. Ada tak orang Melayu kelas kita? Entah. Cik, dah kan? Eh, dah. Miza, silakan duduk, Mia. Thank you, Miss. Okay. Hey, sorry. Ada orang juga. Sana kan duduk? Belakang. Sana. Sana kan? Sana. Bagi apa ni? Aku pagi. Apa pagi? Winda, jom. Jam 2 ni, aku sudah berlatih pulang. Bang, jom. Apa ni? Jom balik, jom balik. Hei, jom. Melayu kami dulu. Orang lah situ pintu, sorry. Bangsa. Kadazan Dusun, Bajau, Lundaye, Cina, India dan Iban. Rasanya itu sejakan bangsa-bangsa ada dalam kelas kita ni. Eh, baby lupa bangsa Mia. Oh, sorry Mia. Bangsa Putih pun tersenarai di dalam kertas ni. Baby tulis bangsa kau di belakang ni sejalah ya. Kau tahu kenapa? Sebab dalam kelas ni kosong aja bangsa Melayu. Jadi kalau kau mau cari kawan yang sama bangsa dengan kau. Bukan apa Ira, tapi kamu perlu ubah perspektif kamu dan bersikap toleransi antara satu sama lain. Kerana kita tinggal dalam satu negara, so kita kena hormat walaupun orang berlainan bangsa. Pandai sudah kau melawan sekarang lah. Apalah betul-betul toleransi, bukan boleh bawa apapun kan? Ya. Saya cuma beritahu. Afternoon class. Afternoon Miss. Hari ini kita akan masuk topik 5 yaitu toleransi antara kaum. Baiklah, siapa tahu apa itu toleransi? Saya tahu, Miss. Berdasarkan apa yang saya tahu tentang toleransi, toleransi ialah persefahaman antara kaum walaupun berlainan bangsa dan agama. Bagus, Mia. Baiklah. Toleransi ini, dia sangat penting kepada kita kerana dia mampu mewujudkan sesuatu perpaduan yang sangat utuh. Tapi, Miss, bukankah toleransi ini banyak keburukannya? Tengoklah bila orang yang berlainan bangsa ini bergaul, pasti adat, rasam dan juga budaya orang tu bercampur, lama-kelamaan hilang. Terutamanya orang Melayu lah. Sebab dari segi bahasa tu banyak mempengaruhi masyarakat. Nizam, jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk dan mempengaruhi minda rakan-rakan kamu. Okey? Sudah, sekarang semua kamu diminta untuk membaca topik ini dan jawab soalan yang Miss akan berikan nanti. Oke, kelas. Masa sudah tamat, boleh hantar sekarang. Jumpa lagi di lain hari. Dan jangan lupa siapkan soalan ekstra yang saya berikan tadi ya. Yes. Lori, kau tidak rasa apa yang kita catat dalam kelas tadi itu betul? Entah, lemah, tapi saya rasa macam betul je. Eh, Nizam. Ya, Miss. Mari ikut, Miss. Hey, Miss.
Nizam, yes, mengenai pendapat kamu kemarin itu, bukannya Nis mau merendahkan pandangan kamu. Jadi betul kan Nis? Poin kamu mengenai pergaulan itu yang boleh menyebabkan kaum itu berpecah belah dan hilang, memang betul. Agak sudah Nis. Akan tetapi itu bukannya sebab toleransi. Jadi apa Nis? Itu disebabkan ada sesetengah pihak dari mereka yang tidak menghargai dan tidak mementingkan budaya mereka, sehingga budaya mereka terpengaruh oleh budaya lain. Tapi Miss, itu kan... Nizam, Miss, mohon sangat dengan kamu, tolong pelajari dan teliti apakah maksud toleransi tersebut. Gila, Miss. Oke, okay. Miss pergi dulu ya. Oke, okay, Miss. Malas betul bahasa sama si Mia tuh. Iya, Ba. Balik-balik dia yang dia jengnya yang dapat perhatian sama Miss. Hei. Enggak. Kamu muka, Ba, dia. Dalam dua muka, kan? Desa kamu tahu itu. Tadi, Miss panggil aku. Hmm. Dia tanya pasal toleransi itu. Apalah, apalah bagaimana toleransi itu? Tidak. Semacam mana kita di kolej hari ini, Grande? Oke, nak juga. Itu dorong. Jom. Hai, Grande. Hai, Mia. Iya, Mia. Iya, saya. Kita sama-samalah dalam garis sifat bertoleransi itu antara satu sama lain.